Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat nikmat dari Allah semata, kita bisa bersua di udara ya, di channel Golo Indonesia, channel Abu Mas'ud yang khusus membahas ataupun mengulas tuntas tentang perbilahan, terutama bilah-bilah produk maker ataupun pengrajin lokal Indonesia. Salam ya, Golo Indonesia, insya Allah jos gandos. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menawarkan 4 buah pisau sembelih dengan bahan klep kapal ya. Ada 4 buah pisau sembelih dengan bahan klep kapal. Ini panjang bilah kisaran 19 sampai 21 cm. Baik, langsung saja kita buka satu demi satu. Nanti siapa yang berminat langsung saja mojo hubungi nomor WA saya ya. Nanti saya cantumkan nomor WA saya. Baik, nomor satu ini seperti biasa ya, gagang dan sarungnya kayu, gagang sonokeling, sarungnya kulit ya, sarungnya kulit, sederhana saja ya, sederhana saja. Tampilan sesuai dengan harga, insya Allah. Bismillah, kita buka. Kita buka modelnya seperti ini ya, modelnya seperti ini. Silahkan diamati. Ini namanya help tang ya. Gagangnya setengah ya, setengah help tang. Kalau kalau tidak nampak, ini namanya hidden tang. Kalau full, iya ya, kalau gagangnya full, itu namanya full tang. Nah, ini help tang. Separuh ya, separuh. Baik, bahannya ini bahan klep kapal. Bahan klep kapal. Keistimewaannya apa bahan klep kapal? Yaitu dia mempunyai ketahanan karat yang lebih bagus ya, mempunyai ketahanan karat yang lebih bagus daripada baja per, bearing dan lain sebagainya. Ya, kita ukur. Kita ukur panjang bilah ini 20 lebih ya. 20,2 ataupun 20,3. Lebarnya di 3,3. Lebarnya di 3,3 ya. Ketebalan, ketebalan kita ukur. Bismillah, kita ukur berapa? 2,5. Silahkan yang berminat ini untuk sembelih kambing, domba ya. Tarik maupun dorong oke. Kalau untuk sembelih sapi yang sudah profesional, nah ini bisa tarik. Bisa digunakan untuk tarik. Ketajamannya seperti apa? Ketajamannya kita uji plastik ya. Kita uji plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah halus. Sudah halus. Insya Allah ketajamannya awet ya. Ah, sudah lumayan halus. Kertas, kita coba selis kertas untuk mengetahui chipping tidaknya. Nanti karena kalau plastik, chipping itu tidak nampak ya. Jadi kalau mau mengetes ada chipping atau tidaknya, dites pakai kertas dari pangkal sampai ujung ya. Mulus ya, alhamdulillah tidak ada yang chipping maupun rolling, mulus. Silahkan, harganya ini berapa? Harganya 275.000 saja, sudah lumayan tahan karat ya. Jadi untuk sembelih insya Allah lebih aman perawatannya. Namun lebih amannya setelah dipakai, dicuci bersih, dilap kering, kemudian diolesi minyak bimoli ataupun minyak senger, kalau lebih bagus lagi wax anti karat. Silahkan, 275.000.
Yang kedua, kita langsung ukur saja. Bismillah. Yang kedua modelnya seperti ini, langsung diukur saja ya. Langsung diukur panjang bilahnya berapa? Ya, ini 20 pas. Lebarnya di 3,3, ketebalan di 2,5. Silahkan, ini 20 pas. Kita langsung selis kertas saja ya. Selis kertas, adakah yang jiping ataupun rolling? Iya, aman ya. Masya Allah, aman. Masya Allah, aman. Silahkan, harganya sama 275.000. Nomor 2, nomor 3, nomor 3. Bismillah. Ah, ini yang pilih ini silahkan. Nomor 3 ini panjang bilah di 20, lebarnya di 2,4, 3,4, ketebalan di 2,5 lebih ini ya, hampir 3 mili. Silahkan nomor 3. Nomor 3 kita uji kertas. Aman ya, aman dari chipping maupun rolling. Kalau ingin mengetahui ini tingkat ketajamannya gimana, kita coba pushcut ya, bismillah. Nah, ini sudah pushcut. Sudah tajam ini. Nah, sudah tajam ini. Sengaja tidak kita slice tisu ya, insya Allah juga mampu slice tisu. Silakan, sudah mampu pushcut, sudah super tajam. Nomor 3. Kemudian nomor 4. Nomor terakhir yang sudah diasah, bismillah. Silahkan, ini juga berfungsi sebagai sisit juga bisa ya. Dimanfaatkan, dilekukan di ini untuk bisa untuk sisit sangat aman ya. Jadi bisa multifungsi. Multifungsinya adalah sama-sama menyayat ya, bukan multifungsi untuk tebas. Kalau golok sembelih multifungsinya untuk tebas itu sudah sangat riskan ya, sangat berbahaya. Kalau sama-sama untuk menggesek, insya Allah masih aman meskipun multifungsi. Silahkan nomor nomor 4, panjang bilahnya ini 19,5. 19,5, terlebar di 3,5, ketebalan di 2,5 milimeter ya. Ini 19,5, silahkan lebih pendek, lebih pendek. Kita coba aman nggak ya, ada chipping atau tidak. Masya Allah, aman dari pangkal sampai ujung, tidak ada yang chipping maupun rolling. Ah, lihat tebas apa pushcut mah udah oke. Kita coba lagi. Ah, udah bisa ya. Oke ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Saya doakan semoga para pemirsa mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya dan rezeki yang barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Golok Indonesia, Jos Gandos.